sekali Bas Dhani. Mungkin kamu lihat tadi tak dimanapun di Bobby Lucien Bas Dhani. Tetapi abang, nampaknya dengan kamu, nampaknya dengan tadi, karena kami adalah representatif corong, humas untuk masyarakat, PR untuk masyarakat. Jadilah PR yang baik, jadilah humas yang baik. Katakanlah benar, katakanlah benar, salah adalah salah. Nanti kalau Allah takdirkan apa jadi pemimpin, silakan kamu ikuti apa yang kita bangun. Silakan sampaikan kepada bang, ini tidak baik, yang baik seperti ini. Bang, ini tidak bagus, yang bagus seperti ini. Sampaikan apa dulu sama abang. Kenapa abang bukan malaikat? Sampaikan. Berat bang, insya Allah kalau dari hati yang paling dalam untuk kepentingan rakyat, insya Allah tidak ada berat. Catat nih, berat sekali, sangat berat. Insya Allah 10 tahun abang, abang banyak ikut tim ini baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Terakhir abang Jambi ketua tim Bang Zulfikar Ahmad untuk calon gubernur, abang ketua timnya. Insya Allah nanti depan ini abang ketua tim Bang Panglimar untuk gubernur depan. Dan abang dulu maaf, kita tidak bisa berpetik, jangan salah mengerti dulu. Tapi kalau ada program kontra, abang dulu timnya Anies, Anies bersama almarhum Ustaz Ali bin Ilham, Umi Alpi dan seterusnya. Tidak pernah mengumpul, kami bekerja, bahkan tidak pernah kami ketemu Pak Anies sebelum itu. Tidak pernah, karena kita berjuang untuk dunia wal akhirat tanpa memegangkan ras atau agama. Ini kita bicara nasional, bicara universal. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, abang sampaikan dengan adik-adik semuanya, mohon dukungan hari ini bukan hanya dukungan untuk RI atau Ridwan Ibrahim, terlalu kecil. Kamu dukung untuk kemajuan, insya Allah, insya Allah abang berjanji dengan sabar. Insya Allah, abang akan bangun Kabupaten Bungo 17 kecamatan tanpa membedakan suku, agama, ras atau apapun. Abang tidak akan pernah mentoler dan sikap jadi mengutak-atik tentang sara. Karena abang anak veteran, beliau ini adalah mantan berat prajurit sejati yang ada sama ada hanya NKRI. NKRI sudah harga mati, tidak pakai tawar-menawar lagi. Tidak ada lagi yang lain. Pancasila sudah harus final, tidak ada kantor lain. NKRI harga mati, bukan ada mantannya. Dia mengingat, karena itu sensitif. Abang tidak mau nanti abang berbuat dengan saudara-saudara kita non muslim, kamu salah perhatian. Tidak boleh. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah aja bersahabat, berkawan, berniaga dengan orang non muslim. Jadi ingat, bersyukur saya tahu kita mayoritas orang muslim, pasti saya muslim sejati. Namun saya pun berat, ribuan malaikat penjaga pintu, namun Pak Ibrahim berat, namun Nabi, namun sudah berat. Maaf, namun saya ribuan Ibrahim, tadi Datuk Pakai Muhammad, saya mau pengajaran, waktu itu doa, saya dulu. Kalau ditambah lagi, namun Rasulullah, buat berat. Jadi pada kesempatan ini, abang akan nyatakan itu. Nah sekali lagi abang bilang, abang sampaikan ke adik-adik semuanya, ini kesempatan yang amat sangat mulia. Kesempatan yang amat sangat mulia. Kesempatan yang amat sangat mulia. Kalau tidak hari ini, tolong adik-adik sampaikan kepada masyarakat 17 kecamatan tanpa mundur. Sampaikan, beritahu, beritahu bahwa kita akan membangun Kabupaten Bungo dengan cinta. Kenapa bilang dengan cinta? Ada tanda love. Love itu, atau kita
atau orang kata kita barat lope. Nang tanggal muka itu tandonya kita dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu beri doanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kita semuanya. Abang menyatukan dengan ucapan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abang maju untuk calon bupati Kabupaten Pemalang 2021 2024. Abang tegaskan panjangkan umur abang mulai sekejap. Abang maju calon bupati Kabupaten Bungo 2021-2024. Sekali lagi supaya jangan ada keraguan, sunnah abang lepas 3 kali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama ridho Allah SWT sapa Nabi Muhammad SAW lukuhan masyarakat 17 kecamatan dari hati lubuk apapun yang paling dalam. Abang menyatakan abang siap lahir batin untuk mencalonkan Bupati Kabupaten Bungo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. RI per Bungo. Adik-adik sekalian, hari ini namanya pernyataan sikap. Kalau deklarasi semua sudah partai ada di belakang abang. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk maju bupati abang sudah. Untuk maju alhamdulillah, alhamdulillah. Karena pertolongan Allah bukan hebatnya abang, pintarnya abang, berfungsi tidak. Untuk maju partai kita sudah siap, kursi kita sudah ada. Alhamdulillah. Tapi maaf, izin kenapa tidak bisa ucapkan hal ini. Karena harus semangat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bungo hebat. Adik-adik sekalian, bapak ibu yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Abang yakin, saya yakin-yakinnya, insya Allah kesempatan apa yang kedua ini rakyat Bungo bersama abang. Abang yakin rakyat Bungo bersama abang. Abang yakin, saya yakin-yakin rakyat Bungo bersama abang. Kenapa dek? Coba tunjukkan karena cinta. Tolong tangannya tunjukkan karena cinta. Hati. Nanti lihat stiker abang. Wah, kalau cinta insya Allah tidak akan ada yang bisa menghentikan. Apapun bentuknya tidak akan bisa menghentikan. Karena adanya di hati. Kalau di hati itu bukan kepentingan sesaat. Kepentingan sampai akhir hayat. Cinta, cinta, cinta. Seperti apa kamu sayang sama anak, seperti apa kamu sayang sama suami, sama istri. Seperti apa kamu sayang cinta kamu sama orang. Seperti apa cinta sayang kamu selalu pada alim ulama. Seperti apa kamu cinta pada orang yang membutuhkan. Kalau berangkat dengan cinta, maaf, beribu maaf, tanpa embel-embel apapun, insya Allah kamu akan bekerja dengan cinta. Cinta yang sejati tidak akan lekar karena waktu. Tidak akan putus karena waktu. Tidak akan habis karena waktu. Cinta yang sejati itu akan membuat kita seumur-umur menjadi keluarga yang sejati. Insya Allah dunia wal akhirat. Karena abang ingin jadi pemimpin kamu. Karena abang ingin jadi pemimpin kamu. Tetapi labelnya bupati, stempelnya bupati. Kalau boleh kata-kata ini diganti pemimpin, abang ingin pemimpin, tapi labelnya bupati. Karena tata negara kita mengatur sedemikian. Jadi abang berharap dari hati abang yang paling dalam, kami sekeluarga insya Allah tidak punya kepentingan apapun juga.
karena ini panggilan hati. Abang berjuang, kami berjuang dengan kemampuan moral material kami sekeluarga. Tidak ada ember-ember siapapun juga. Karena nanti abang berjanji dengan cinta ini, dengan cinta, dengan lambang cinta, abang berjanji akan membangun Kabupaten Bungo ini 17 kecamatan. Insya Allah, mulai dari drainase bahasa Indonesia, God bahasa Indonesia, mulai dari God kita urus sampai semuanya infrastruktur. Allah Akbar, Allah Akbar. Kami Bungo, Bungo hebat, mendatangkan investor. Insya Allah, membuat Bungo ini tidak hanya di kota, tapi kita insya Allah membangun setara dari dusun ke kota, dari kota ke dusun, tanpa membedakan apa juga. Dan insya Allah abang akan adil, seadil-adilnya. Yang sekarang membantu abang, bersyukur abang sama Allah. Yang berseberangan dengan abang, mudah-mudahan Allah kasihkan beliau rahmat dan karunia, tak bisa membantu abang. Tidak akan abang pernah benci, tidak akan abang pernah marah, karena beliau mungkin belum tahu masyarakat satu dua orang atau siapapun mereka, baik itu dari masyarakat yang ada di dusun maupun di kota, apapun organisasinya, apapun partainya. Tidak mungkin semua orang dia tahu isi hati abang. Tapi insya Allah isi hati abang, Allah sama diri abang tahu persis. Adik-adik belajarnya, silakan adik tanya sama Allah, apa niat abang? Apa niat abang? Sumpah, catat ini adikku, berat sekali. Belum pernah se-Indonesia pejabat dan semua teman-teman berani bersumpah. Selain sumpah waktu, jangan sumpah pelatihan. Abang bersumpah di hari yang cerah ini, dengan angin dari Allah SWT ini, dengan rahmat dan penuh hidup seperti ini, kita berdua tanpa asli tapi dingin. Abang bersumpah, adik-adik sekalian, abang bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, abang akan berbuat yang sangat terbaik untuk Kabupaten Bungo tanpa membedakan apapun juga profesi, sara apapun juga nama. Allah Akbar, Allah Akbar. RI for Bungo, Bungo hebat. Ya Allah, dengarkan dari hati yang paling dalam. Dekatkan uang halal dengan pajak yang berokah. Jauhkan uang haram, jauhkan uang haram, jauhkan uang halal. Allah Akbar. Dekatkan uang halal yang berokah yang sebanyak-banyaknya. Dekatkan uang halal yang berokah sebanyak-banyaknya. Supaya saya bisa membantu. Bisa membantu. Nah, yang saya cita-cita itulah Allah. Kena Allah. Tidak akan pernah mengsulitkan. Catat. Saudara-saudara kita mau PNS, silakan 0 rupiah. Catat. Mau honor, silakan 0 rupiah. Sesuai peraturan. Silakan. Abang berani, silakan. Mau jadi camat sesuai ketentuan, sesuai dengan pangkat, sesuai apa, silakan 0 rupiah. Mau jadi kambing kasih, silakan 0 rupiah. Mau jadi kepala dinas, silakan 0 rupiah. Yang penting ketentuan sama syarat-syarat harus terpenuhi. Siapapun juga, siapapun juga, insya Allah membuktikan. Mau tim apa, mau yang berseberang sama apa. Kenapa mau ngomong itu? Karena abang akan membangun kabupaten. Allah Akbar. RI for Bungo, Bungo hebat. Insya Allah, abang yakin, saya yakin, 100% unlimited abang yakin bahwa Allah melebar muka bumi ini jauh lebih banyak uang halal yang berkah ketimbang uang haram. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, abang yakin, saya yakin, uang halal yang berkah jauh lebih banyak daripada uang haram. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Happy for Bungo, Bungo hebat.
kalaupun abang memberi uang abang dan keluarga abang itu sedekah buat kamu, kalau yang atas hadiah buat kamu, insya Allah tidak ada niat sepeser pun abang untuk menyogok kamu. Ingat itu halal, tanya sama ustaz. Kalau ke bawah, kalau saudara kita yang kurang mampu dengan kebutuhan apapun, untuk musola, untuk jalan, untuk anak yatim, untuk duafa, di luar situ pun abang uruskan, apalagi di kampung abang, itu sedekah kami, sedekah kami. Kalau yang ke atas abang hadiah, insya Allah abang janji sama dia, tidak akan pernah menyogok kamu untuk memilih abang, tidak pernah abang berbuat berlawanan dengan hukum, apalagi hukum Allah. Abang takut. Karena nanti di akhir hayat abang yang ditanya bukan kamu, pertanggung jawaban abang sebagai pemimpin. Maaf ustaz, guru, kalau salah tolong luruskan. Abang pegang insyaallah hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas ampa'uhu linnas. Khairun nas ampa'uhu linnas. Khairun nas ampa'uhu linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang banyak. Allah Akbar. Allah Akbar. RI Purwono. Purwono hebat. Kalau abang sendiri, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur banget abang semua. Bersyukur sekali abang Allah. Rahmat atas rahmat Allah berikan selama dan keluarga. Majmuk, kebersamaan, tidak ada salah di situ. Tidak ada salah. Dari mana lalu? Dari anu itu mana lalu? Tidak ada lagi. Kalau boleh, orang Amerika itu tidak pindah siko, orang Australia tidak pindah siko, orang kita Tengwa tidak pindah siko, orang dengan senang hati kita pindah dari siko. Kenapa? Jangan salah, korban dan dulu masyarakat sembuhkan supaya bisa mengalami waktu mati dulu. Tidak terlalu dengan tangan kita buah. Kita punya keterbatasan waktu, tenaga, pikiran. Catat itu. Sebanyak-banyaknya, jangan tanya orang apa agama kawan, apa agama kawan bang, dari mana ucapan. Tanya dengan dia, bang, berapa bawa asen kamu? Dia nolong kami. Kalau adu ipet dengan karpet merah kita kasih. Kalau boleh saya gendong. Kalau kita ngarap PBD jauhnya. Kalau kita ngarap PBD 31 jauhnya. Kalau kita ngarap APBN berapa? Tetapi kita berusaha untuk itu mengirim dana sebesar-besarnya, apalagi dana pihak ketiga investor. Insya Allah, abang berjanji, abang sepuluh semuanya susah ini. Bukan hanya investor domestik, insya Allah kita berusaha. Siapa pun yang punya uang, kita masih berjanji. Itu H, heterogen. Yang kedua, H, yang hebat tadi, heterogen. Yang kedua, E itu. E itu egaliter. Kesetaraan, kebersamaan. Kalau kata dusun, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Yang ketiga, B itu hebat tadi, H, E, B. B itu bersih, berwibawa. A itu apa? Bersih, berwibawa itu apa? Luar minggu itu besar, universal. Bersih nanti kita sebagai pemimpin, insya Allah bersih kali buang kita semua sampai ke Datuk Rio. Udah tuh ada dari desa ini kan? Aditi. Betul. Obang, Adi tahu kamu Aditi yang apa? Iya, senegara. Tentu lo, senegara itu dari mana? Dari rakyat. Melalui pajak dan distribusi lain. Jadi itu sen rakyat. Melalui sumber daya alam, melalui pajak, distribusi dan lain sebagainya. Masuklah namanya APBN. APBN itu sen negara, bukan negara itu simbol dan labelnya. Sen rakyat, sen itu. Maka tolong Datuk Rio, sampaikan dengan rakyat. Kalau ada 100 juta, 100 juta sampaikan. Kalau ada 1 miliar, 1 miliar sampaikan. Tapi insya Allah Datuk Rio berumur baik-baik dengan Allah. Mantan Datuk Rio baik-baik dong. Datuk Rio akan datang insya Allah baik dong. Bahkan dengannya, dengan kabar dari Bang Kadir dengan Pak Rilal, kalau dana yang turun 1 miliar, kita tambah 5 juta. 1 miliar 5 juta. Jadi alhamdulillah, bukan mengurang tapi bertambah. Alhamdulillah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu dana itu adalah uang, itu adalah uang rakyat. Ingat. Jadi H, E, B.
Ini sekarang A nya lagi. Tadi ingat ya hebat. A ini agamais. Agamais itu korban. Soal ini korban. Seustaz, dah di abang dah pernah pesantren. Tapi insya Allah, apa yang abang baca hanya alif dalam Quran misalnya. Juz amal. Apa yang abang baca, insya Allah abang aplikasikan dalam kehidupan abang. Abang aplikasikan untuk rakyat Kabupaten Bungur. Abang aplikasikan untuk rakyat Kabupaten Bungur. Tidak ada amin-amin. Abang tidak ada beban. Karena abang langsung kata, tidak ada beban. Enjoy sekali. Insya Allah enjoy sekali. Kalau kamu hadir nengok tadi malam tadi, sampai jam 9.30 masih nganggu, Pak. Nganggu-nganggu dapat tempat yang satu kelas. Aduh Emma, aduh Sapri Wati. Apa tanya Pak, ada jando dua, Pak. Enggak, jangan salah nulis di dalam sana, salah apinya. Aduh hebat. Hati-hati jangan salah nulis. Aduh hebat tadi. H nya sudah, E nya sudah, B nya sudah, A nya sudah, T, tangguh. Kata orang dulu cimbung, strong. Strong itu kuat itu bukan hanya abang, besarmu dengan kamu. Abang punya lagi dua ni. Waktu kita cuma 24 jam. Dado di belahan bumi manapun, waktu lebih dari 24 jam. Hanya perbedaan waktu. Kita kan Indonesia tiga waktu. Ada WIB, ada WIB, ada WITA. Apalagi di internasional. Karena kalau kita di Eropa, di Indonesia lah. Pagi di Eropa masih malam, memang. Itu hanya perbedaan waktu, terus siklus bumi. Nah, kita 24 jam. Kalau abang sampah sama-sama dengan kamu, tidak ada waktu apa-apa. Tadi satu, dengan logo cinta itu. Tolong kebersamaan. Antarlah abang bersama rakyat dulu. Tolonglah abang. Abang memohon dengan Allah, ngayu dengan masyarakat. Tolong abang. Tolong abang. Ngayu abang. Sama-sama kita perbaiki mulut ke depan. Yang jauh, insya Allah. Jauh insya Allah lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Amin. Yang kedua, dengan moto abang, Bungo hebat. Bungo hebat, Bungo hebat. Jangan sebatas retorika, tapi insya Allah kita buktikan. Kasih abang waktu. Jangan abang baru 3 hari dan bang, mana ada Bungo hebat tuh. Baru 3 hari duduk nyocok baju belum pas. Memang. Ingat itu. Jangan nanti ada di wartawan, bang, dulu tanggal sekian kamu atau ini. Ini gak tanggal sekian, bang. Kasih apa waktu. Sesuai dengan anggaran. Dan ingat, kalau Allah nanti kan akan janji nanti. Insya Allah, izin Allah, kemauan masyarakat. Jangan kamu suruh abang duduk di kantor hanya buat tanda tangan. Dan buat abang tanda tangan di mana mau bisa. Betul, Pak Dirun. Sebelum abang mandi, besok. Asal jangan mandi, no, jangan tak. Sebelum abang mandi, besok berterangan. Satu tahap. Jadi bukan berapa tebal surat nama masuk meja. Maaf, itu dari kamu. Kini bidang itu. Adik dia pemimpin di luar negeri. Jadi tidak ada. Jangan kamu bilang, bang, kalau jalapan, gimana dua orang kantor? Mungkin jalapan aku lah sampai disuruh. Oh Pak Sedang, oh Pak Asisten, belum bawa atau gimana usul? Ah, di mana ketemu lah, tunggu, simpan jalan, simpan tiko, simpan taruh tunggu, tunggu, mana orang tangan? Asal, nah itu sesuai aturan, jangan cubu-cubu ABS kan saya, sama Allah, jangan cubu-cubu ABS kan saya, karena pertanggung jawab saya berat. Allah Akbar. Jadi gerbong, kita besok bertanya dulu. Kamu nama susur gue, masuk neraka. Masuk susur gue ikut lah. Kalau masuk neraka dulu lah kamu. Mau dulu kamu. Kan kasih sign pula dulu lah kamu. Ingat ya. Jadi logo nomor 1, nomor 2, Bungo hebat. Catat. Nomor 3. Jadi abang sudah bersumpah. Dan lagi boleh ulang. Dan jelas sumpah abang. Itulah niat hati abang yang paling dalam. Yang paling dalam. Kenapa abang tidak retorika? Jadi maaf, jangan marah yang berteman-teman, tidak. Jangan marah pula yang pernah di dewan. Jangan salah, tidak ada maksud individual atau menyinggung, tidak. Namanya tuh ini, abang belum pernah partai. Cuma tanya. Iya, bilang. Abang belum pernah berpartai. Belum pernah abang anggota dewan. Belum pernah, abang ke dewan.
Belum pernah yang saksikan, belum pernah. Jadi niat abang tulus ikhlas, tentu partai abang yang paling besar ada payung namanya partai Allah. Itu adalah partai abang yang besar. Partai Allah, yang kita akan lagi dengan bumi. Baru ada partai-partai pendukung. Partai Allah ikhlas yang abang pegang. Abang ingat, oh, pagi yang lima, malam yang lima, ikhlas partai abang yang besar. Kalau selaku orang yang beragama, baik muslim maupun muslim, pasti